gimana caranya hening? Saya bilang, itu sama seperti kamu bertanya, gimana caranya bernapas? Betul. Bukan kan dari kemarin kamu selalu bernapas? Jadi hakikat diri kita itu sebetulnya hening itu. Gimana caranya sadar? Ya sadar kan gitu. Tapi tetap orang ngejar kan, akhirnya muncullah metode. How we start kan gitu. Nah, saya memperhatikan banyak tradisi Buddhism, Islam, terus Christian mistik dan terus kejawen gitu. Itu selalu menggunakan menyadari nafas. Karena nafas itu langsung terhubung kepada jati diri. Sebening-beningnya nalar manusia itu tidak akan bisa ketemu Tuhan kalau nggak dapat percikan wahyu. Nah, percikan wahyu inilah kesadaran itu sebetulnya. Dalam keheningan. Jadi, kita juga tahu diri, pada saat kita masuk ke daerah-daerah yang sifatnya itu adalah hidup berkesadaran, ya jangan pakai nalar, nggak nyampe. Yang ada dilanjutin, bingung sendiri nanti. Paham dan gimana ya, bingung mau memulai awal dari kontemplasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Katanya mungkin saya kepengen ego saya jauh lebih berkurang daripada waktu-waktu sebelumnya. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Bagaimana sih cara menjadi orang baik? Kadang-kadang mungkin sebagai seorang manusia goal saya pengennya ke situ, tapi nggak tahu cara mulainya gimana. Gini, saya kasih cara yang praktis banget gitu ya. Sama kayak kita malam-malam di rumah mau makan, kita buka kulkas dong. Adanya apa, ya udah itu yang dimasak. Ini cara juga gitu. Caranya gimana? Ya yang lu punya apa? Ya pakai itu aja. Nggak usah nyari-nyari di luar. Misalnya apa? Oh, saya ini sebetulnya orangnya sabar. Ya udah sabar. Jadi dari apa yang kita punya, itu kita pakai. Karena setiap orang pasti jalannya unik, dan setiap orang itu pasti punya caranya sendiri yang works buat dia, gitu kan. Makanya, ada teman kita kemarin itu yang bilang, dan ini menarik sekali, tentang Nabi Khidir, gitu kan ya Bang ya. Ini menarik loh. Jadi, beliau itu mengartikan bahwa kalau mencari Nabi Khidir itu di lautan. Lautan itu yang dia pahami adalah lautan kehidupan. Keseharian kita inilah, gitu. Dan Khidir itu artinya apa sih? Yang dia tangkap ya, adalah wisdom yang diperoleh karena menjalani hidup. Jadi caranya gimana? Ya udah jalanin hidup aja. Jalanin hidup, lu bakal ketemu. Yang penting, telaten aja, gitu. Jangan pernah, apa ya, nyerah ke diri sendiri gitu. Tapi jalannya seru kok, karena betul-betul per individu beda-beda gitu. Saya boleh jawabin ya? Boleh. Jadi orang suka nanya gimana caranya kontemplasi, caranya hening, caranya meditasi kan? Biasanya godaannya gitu kita kasih teknik. Nah, Mas Denny tadi kasih ilustrasi. Buka kulkas, wah nggak ada ini kan repot. Nah, sikap yang tepat adalah, oh adanya ini, iya, gitu kan? Adanya ini. Nah. Saya jawabnya biasanya gini Mbak Citra, gimana caranya hening? Saya bilang, itu sama seperti kamu bertanya, gimana caranya bernapas? Betul. Bukan kan dari kemarin kamu selalu bernapas. Jadi hakikat diri kita itu sebetulnya hening itu. Gimana caranya sadar? Ya sadar kan gitu. Tapi tetap orang ngejar kan, akhirnya muncullah metode. How we start kan gitu. Nah, saya memperhatikan banyak tradisi Buddhism, Islam, terus Christian mistik dan terus kejawen gitu. Itu selalu menggunakan menyadari nafas. Karena nafas itu langsung terhubung kepada jati diri. Masuk, ini lagi masuk, keluar.
itu setiap hari aja lagi ngantri lah, lagi dimanapun. Menyadari itu, lama-lama nanti kita akan menemukan pola bernapas yang tepat. Itu di tradisi yoga itu sudah jadi teknik kan gitu. Tradisi meditasi juga begitu. Jadi gimana caranya sadar? Itu sama dengan bertanya, gimana caranya bernapas? Bukankah dari kemarin kamu selalu bernapas? Gitu. Tapi kalau bicara tentang bagaimana mendisiplinkannya, itu mulai nih, masing-masing orang punya disiplin sendiri. Seperti saya misalnya, guru saya ngajarin meditasi enaknya malam, misalnya kayak tahajud atau duduk diam, tafakur. Tapi saya ngantuk, susah melawan ngantuk. Akhirnya saya menemukan jam waktu sakral saya itu habis mandi jam 8 misalnya, saya cuma duduk diam 1 jam atau 30 menit. Enak banget. Nah, lama-lama jam itu juga jadi jam agak. Nih, jam itu jadi kalau istilah pikiran bawah sadar membawa kita ke situ. Okay. Udah terbentuk pola. Gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu untuk menyernakan gemuruh bayang-bayang. Bisa. Gimana? Hal tersebut bisa juga untuk menyirnakan si gemuruh bayang-bayang itu. Iya banget. Jadi tadi saya mau nyambung yang Bang Damai bilang itu, sebetulnya untuk menyirnakan gemuruh bayang-bayang itu kita cuma perlu jeda. Jeda itu, pause sebentar itu, kan kalau bahasa Islamnya kan tumakninah gitu. Iya, tumakninah. Jadi ada menghela, ambil lagi. Nah, momen-momen kecil seperti itu justru momen-momen yang sangat berharga, yang kita secara berlahan itu akan, oh iya. Nah, semakin sering kita hadir di dalam momen-momen yang pendek itu, makin mudah untuk menyirnakan gemuruh macam-macam itu. Gemuruhnya kan ada. Tetap ada. Cuma kitanya asik-asik aja gitu. Karena kita punya cara kita sendiri untuk jeda. Dan jeda ini yang kayak Bang Damai tadi bilang, terserah setiap dari kita akan punya sendiri asiknya kapan, gimana caranya kita jalanin. Dan itu akan menjadi otentik cara kita untuk balik lagi, masuk ruang tanpa nama itu sebetulnya, gitu kan. Berarti sebenarnya adalah perjalanan tanpa akhir dong, terus saja begini. Ini kan bahasa pikiran, ada awal, ada akhir. Ya. Sama seperti misalnya kita suka bilang, oh langit biru. Betul kah langit biru? Padahal sebetulnya ada ruang tanpa batas gitu. Kalau kita imajinasikan kita terbang ke angkasa, nggak ada batas kan. Jadi goalsnya apa? Apakah hidup tanpa ambisi? Kalau dalam bahasa begitu tuh hidup sadar. Iya. Saya menginginkan rumah, saya sadar. Itu kita suka sebut conscious manifestation gitu. Iya. Jadi kalau saya mau menginginkan pasangan seperti A, saya sadar dalam prosesnya. Dapat atau tidaknya itu bukan itu lagi yang utama. Tapi sadar melewati prosesnya itu. Menikmati prosesnya. Kebentur-bentur itu, belajar lagi. Nah gitu loh. Oke. Ya, itu berarti boleh kan untuk mengingini itu? Boleh. Itu malah mutlak. Bukan cuma boleh, mutlak dong. Bagaimana kita manifesting itu secara berkesadaran apa enggak? Bedanya kan itu. Ambisinya sendiri itu neutral. Kebanyakan orang itu mungkin manifestasi tanpa diimbangi dengan kesadaran. Iya. Jadi kejar-kejaran gitu kali ya. Iya. Sampai dia dibuat menderita oleh tujuannya sendiri. Iya. Wah, belum dapat nih, kapan nih dapatnya nih. Tapi kalau yang berkesadaran, dia belajar dengan proses penciptaan itu, belum manifest secara konkret dalam ruang dan waktu, dia sudah menikmatinya. Karena bahagianya saya itu adalah dengan kesadaran itu. Itu menarik tuh dalam, kan sebenarnya desire. Orang kan menginginkan sesuatu. Tapi pada level tertentu adalah menginginkan yang ingin itu gitu, desiring gitu. Itu kalau gitu saya jadi nyambung ke, kita tahu almarhum Steve Jobs kan, gimana dia itu bisa bikin Apple dari yang nyaris bangkrut, sekarang jadi perusahaan yang paling valuable di dunia gitu ya. Kalau sama saya tuh nyambung ke teori konspirasi tuh. Itu kalau saya. Itu tapi beda ya. Nyambung dikit ya. Nah, yang menarik prinsipnya Steve Jobs itu adalah the journey is the reward.
Dia ngambil dari Buddha justru. Meskipun cita-citanya itu jauh, tapi dia menikmati perjalanannya. Yang konyol, kalau kita punya ambisi on one hand, on the other hand, kita nggak enjoy. Naik turunnya ini kita nggak menikmati. Jadi malah terobsesi, jadi malah, seperti tadi, Chef Citra bilang jadi nggak berkesadaran malah gitu. Konspirasi atau enggak, itu bisa aja sih, gitu kan. Itu kalau teori Chef Citra, abaikan saja. Yeah. Asik-asik oh, aja. Asik. Di TikTok ada pertanyaan atau tidak? Pasti banyak nih. Di TikTok tidak ada pertanyaan. Aman. Kalau gitu saya nanya nih. Oke. Okay. Ya kan? Kalau pada nggak nanya, gimana ini netizen? Terlalu terpana kayaknya. Terus, jadi yang diajarkan dalam konsep hening menyapu itu untuk menghadapi konflik-konflik secara konkret itu apa? Sebetulnya bukan ngajarin ya, berbagi aja atau mengingatkan kembali. Bukan nggak ngajarin apa-apa kok gitu. Reminding. Kan gini, setiap orang itu kan punya pengalamannya masing-masing, dan pasti masing-masing dari kita pernah gitu loh. Jadi, inget nggak waktu gini? Cuman gitu aja. Kalau Bang Denny itu titik baliknya pada saat apa ya? Stroke. Pada saat stroke itu. Stroke. Cerai. Okay. Udah macam-macam deh gitu. Kalau Bang Denny? Saya mati suri dua kali. Dua kali? Iya. Cintain dong. Wah, itu udah pernah diceritain di Ngaji Rosso. Tapi belum sama saya, singkat-singkat aja. Nah, kalau nggak, saya cerita mati suri yang kedua, 2008. 2008, 2005 itu saya, Mas Dini sahabat saya, tapi nggak ngajar bareng. Saya waktu itu jadi pengajar di Art of Happiness at Work. Jadi pengajar seni berbahagia dalam bekerja. Udah kena beneran loh itu. Udah banyak kontrak. Nah, pendekatan saya waktu itu meditasi, terus sudah mulai ada ya teori psikologi gitu. Tiba-tiba pada satu titik, si pengajar kebahagiaan ini depresi gitu. Ya stimulusnya macam-macam itu, perusahaan bangkrut, konflik, merasa ditusuk dari orang, tusuk dari belakang orang yang saya bantu gitu. Bertubi-tubi gitu. Nah pada titik itu, saya meditasi, saya jikir, nggak bisa nolong. Nah, disitulah saya sakit selama 7 hari lah. Nah, disitu saya mengalami, nggak boleh diganggu sama siapapun. Saya menemukan satu pertanyaan yang sangat dahsyat dalam hidup saya. Dalam situasi begini, Dame, apa pegangan terakhirmu? Udah nggak bisa, saya mau tenang. Ingat Tuhan, nggak tenang. Jikir nggak tenang, baca buku nggak tenang, ngobrol nggak tenang. Udah nggak bisa, guru nggak bisa nolong. Nah, pada titik itulah saya menemukan napas. Selama aku masih bernapas, saya mau oke. Tidak ada yang perlu ditakuti. Itu selama seminggu, sampai sebulan lah. Saya itu slow motion. Di rumah saya itu ada taman, saya nggak pernah lihat tuh. Nah, setelah itu baru gila. Yes. Nah, itu yang belakang saya tahu dalam situasi kios apapun, saya balik ke situ. Ternyata itu ruang tanpa nama ya. Nah, dari situ baru saya susun struktur berpikir saya. Saya belajar filsafat lagi secara ketemu guru 12 tahun. Baru saya mulai susun pikiran-pikiran itu. Oh, orang modern begini, orang tradisional begini, orang yang tersesat begini. Oh, tahu jadi agama begini. Struktur. Tapi ketemu dulu background itu. Tapi 6 bulan setelah itu, keganggu lagi nih, napas. Waduh, saya bahkan waktu itu menyebut napas itu Tuhan saya lah. Napasnya Tuhannya kok terganggu gitu. Gitu kan, akhirnya cara awam lagi pengalihan, apa yang dilakukan pengalihan. Tiba-tiba tidur, kan kita punya sistem tubuh kan punya mekanisme juga untuk mengatasi diri kita kan. Nah, pada waktu pagi-pagi saya cek kan masih belajar yoga, praktek yoga.
Oke, nah ada dialog. Tadi malam mau mati ya? Iya, mau mati. Ya, emang kamu butuh apa? Saya butuh napas. Tanpa napas aku mati. Oh, kamu butuh napas. Kamu butuh napas satu aku. Nah, itu mulai saya ketemu lagi aku yang nggak ada formnya itu. Oh, jadi fokusnya bukan napas. Udah, sejak itu, sekios-kiosnya apapun, saya imajinasikan saya di gurun Sahara, di padang pasir, di penjara, di situasi tersulit. Selama aku masih bisa sadar, aku itu nggak ada apa-apa gitu. Nggak terganggu kalau flu gitu ya, Pak? Oh, kalau sekarang flu tetap terganggu. Enggak, maksudnya ketika hanya menurut kita nafas pada saat flu kan terganggu. Gitu. Oh iya, bukan cuma itu. Apa kayak orang anfal gitu. Iya. Nah, tapi belakangan selidiki lagi. Mati kemana sih gitu? Itu makanya kan kita kemarin bicara juga kalau mati itu kemana sih gitu? Saya kasih analogi udara kan. Udara ini tanpa batas itu seperti maharoh ditiup ke balon biru masuk di situ balon merah balon kuning. Nah udara yang ada di balon merah itu sama dengan udara yang di luar kan substansinya kan. Tapi karena kelamaan udara yang di balon biru dia gua biru gua merah. Itu yang itulah diri kita yang ada di dalam ini. Padahal aku itu gak ada bedanya dengan yang di luar. Nah, menyadari itu turning point saya. Agak keren sih turning point-nya. Nah, sejak itu udah, itu dasar semua dari basis saya. Gak ada ini, oh orang mau ngomong apa. Oh, aku tahu yang real ini kesadaran. Tanpa kesadaran gak ada yang real. Jadi berani menyelidiki kematian, apa itu setan, apa itu hantu belau, jadi berani. Karena semua yang disebut setan, hantu belau itu semua imajinasi. Imajinasi. Nah sekarang artificial intelligence mampu memformulasikannya. Sedih itu imajinasi, takut itu imajinasi. Tapi orang suka mengabaikan kesadaran yang menyadari imajinasi. Itu yang belakangan kita sebut standing as awareness. Di mana kita menyadari itu? Ya di ruang tanpa nama, kalau kita rumi. Dan saya mau nyambung yang Bang Demi bilang, contoh kesadarannya gimana sih? Kayak saya sekarang itu, saya bisa melihat setiap yang di sini, yang hadir semua ini, itu buih dari samudera yang sama, udah. Jadi, nggak ada tuh. Damai, Denny, Chef Citra, enggak ya, buih semua, gitu. Ya. Kenapa begitu? Ya karena perjalanannya bikin ngelihatnya gitu, gitu kan. Maka tadi yang saya bilang, ini serunya karena sangat-sangat pribadi perjalanannya. Malah saya mau nambahin tadi kan, Chef Citra kan nanya, terus apa nggak boleh ambisi? Boleh dong. Saya juga mau nambahin, apa nggak boleh depresi? Ya boleh aja. Depresi is part of the journey, gitu. Yeah. Dan justru kalau saya kira, justru kalau kita itu sempat ngicipin depresi itu, maka jalan berkesadarannya itu malah lebih cepat ketemu, gitu. Karena jadi kayak ada yang bikin kepentok, gitu kan ya. Nah, sekali kita ngelihatnya begitu, ya udah nggak bisa balik lagi ke yang... Nggak bisa lagi, nggak sadar, gitu. Nggak bisa. Gitu. Kayak orang bangun dari mimpi. Iya. Ah, gue mau mimpi lagi ya. Udah bangun gimana? Udah bangun gimana? Gitu. Ah, gue mau menderita lagi ya. Nggak bisa lagi. Udah bangun. Kan kita dalam mimpi kan menderita tuh dikejar-kejar. Oh, apa harimau gitu. Wah, gitu. Real banget kan. Tuh, jatuh dari tempat tidur. Harimaunya masih ada-ada. Ah, aku mau menderita lagi ya. Nggak bisa lagi. Udah bangun. Jadi yang seru, diskusi ini pun sebetulnya berbagi pengalaman aja gitu. Nggak ngajarin apa-apa. Jadi sebenarnya konsep bayang-bayang dan hening itu menurut Abang gimana? Apakah itu menggambarkan sebuah permainan antara ilusi dan kesadaran sejati? Kalau menurut Chef gimana? Aku mau nanya balik sekarang. Aku lupa lagi pertanyaan baru. Benar. Iya, apa tadi? Bagaimana bayang-bayang, jangan ketawa kamu.
bayang-bayang dan hening menggambarkan permainan antara ilusi dan kesadaran sejati. Yeah. What do you think? Ini dalam sih ya. Very, very deep. Aku pikir itu tanpa hening pun, tanpa keheningan mungkin kita tidak bisa melihat bayang-bayang. Yeah. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi itu merupakan bagian dari konsep dualisme kalau menurut aku sih. Keheningan itu lebih esensial daripada bayang-bayang. Dan di sini yang menarik adalah pada saat tadi Jeff itu bilang ada duality di situ. Mm-hmm. Disitulah sebetulnya breakthrough-nya. Breakthrough dalam pengertian gini, pada saat kita bisa menembus duality itu, pada saat kita memahami bahwa semua itu non-duality, kita jadi ngeliatnya hening aja gitu. Itu sama halnya seperti kalau pakai istilah Islam itu pada saat kita hadir di dalam tauhid gitu. Hadir dalam tauhid artinya gimana sih? Ini yang saya pahami ya. Kan kul huwallahu ahad gitu. Ya udah, adanya Tuhan aja. Terus Deni di mana? Damai di mana? Ya enggak relevan udah. Enggak ada yang tercerahkan juga enggak ada gitu. Enggak ada. Yang kafir enggak ada. Udah aja gitu. Nah, jadi ada bayang-bayang, ada hening gitu. Itu semua kita akan hayati sebagai satu realita dan nggak kita pisah-pisahin lagi. Sama kayak kalau kita ngomong seni, dulu kan ada yang bilang seni murni, ada yang bilang seni komersil. Enggak, seni adalah seni gitu. Ini juga gitu. Realita adalah realita aja. Tapi Bang Denny, kalau misalnya kita lihat gitu ya, filsuf Descartes itu mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Itu gimana? Bahasanya nah, gimana? Aku pernah ngomong sama Bang Dame nih. Hmm, I think, therefore I am. Kira-kira kan gitu. Hmm. Nah, kalau saya kontemplasinya agak beda. I be, therefore I am. Karena saya ada, maka saya. Jadi, mulainya dari being-nya dulu. Being, ya. Bukan thinking-nya dulu, gitu. Gitu kali. Tapi itu gini. Itu kan kalimat yang kita teliti dalam catatan yang dipopulerkan oleh yang disematkan ke René Descartes. Kali ini juga ngomong gitu. Padahal dia dapat sesuatu di balik itu. Gitu. Sama seperti kalau saya sampai tulis juga dalam catatan saya itu. Kalau René Descartes basis filosofi dia adalah saya ragu semuanya, saya ragu Tuhan, saya ragu diri saya, tapi saya nggak ragu keraguan saya dia. Iya kan? Nah, lalu pada konteks ke saya ragu Tuhan, saya ragu, kan nggak ada pegangan waktu itu. Tapi saya ini, saya nggak bisa membantah, saya bernapas ini gitu. Itulah asal usul dari kenapa muncul direct path. Ya. Asal usul direct path yang belakangan kita kenalkan di publik, ya udah dari dulu, itu karena apapun yang kita ketahui tanpa melalui direct path, itu semua masih bisa dibantah. Tapi direct path nggak bisa dibantah kan. Sama seperti René Descartes, dia mikir ini, dia mikir itu, dia bantah sendiri gitu, tapi saya tidak bisa, dia ragu sendiri, tapi saya tidak bisa ragu dengan keraguan saya. Bagaimana saya bisa membantah diri saya gitu? Sebelum saya membantah diri saya ada dulu dong. Nah, itu yang disebut Mas Denny being. Tapi itu kan pendekatan akal, orang-orang yang suka filsafat senang, tapi kalau orang-orang yang orang di Jawa kan, ya nerimo aja gitu, nerimo aja udah kelar, udah. The way of surrender. Tapi tipsnya dari Bang Dame kira-kira apa sih supaya dalam kehidupan sehari-hari itu kita itu tidak digunakan oleh akal, tidak digunakan oleh pikiran, tapi kita yang menggunakan pikiran kita gitu. Karena kalau kita mengidentikan diri kita sebagai pikiran itu kan katanya sebagai sumber penderitaan, dan itu memang nyata memang seperti itu gitu Bang. Gimana Bang? Saya mulai dari yang paling umum dialami banyak orang.
Karena kan banyak orang menganggap pikiran itu tidak real kan. Orang awam kan menganggapnya gitu. Tapi kalau dikatakan saya mendengar musik, kita mendengar ada musik, kita dengar lewat telinga kita. Ya kita bisa nanya, inquiry, ini yang mendengar siapa? Bukan telinga dong. Saat kita melihat ke warna segala macam, ini yang melihat siapa? Sama seperti, ini lagi sedih nih gitu. Ini yang sedih siapa nih? Disitulah tiba-tiba kita menyadari ada perasaan sedih, ada yang menyadari sedih. Jadi saya sarankan tips praktik kali ini, jangan bilang lagi I am sad. Itu kan berarti I identik with sad gitu. Sad itu aku, sedih itu aku. Tapi kalau I am aware of feeling sad. Oh, saya menderita. No, enggak. Saya menyadari ini ada derita. Nah, lama-lama kita mulai intens lebih dominan menyadari si yang sadar itu. Saya panik. No, jangan bilang, oh, saya menyadari ada panik nih datang nih. Karena 5 menit kemudian kita udah senyum-senyum juga. Semudah itu sebenarnya. Bahkan saya lagi mandi, saya suka nanya tuh, ini siapa yang mandi? Pasti saya jawab aku dong. Baru saya tanya lagi pertanyaan kedua, siapa aku? Aku mau ngerespon dari sudut lain. Saya lama di seni pertunjukan. Ada satu kecerdasan yang kita udah lupa, yaitu kecerdasan tubuh. Karena kita terbiasa pakai akal. Tapi sebetulnya ada yang namanya ketonic body gitu ya. Itu kecerdasan tubuh di mana tubuh kita itu sebetulnya luar biasa intelligent. Lebih cepat daripada kita mikir sebetulnya. Tapi karena kita udah tidak terbiasa, jadi kita mengandalkan nalar sebagai satu-satunya instrumen. Padahal kayak Bang Damai tadi bilang, waktu kita dengerin musik, waktu kita melihat sesuatu yang indah, waktu kita ngerasain tekstur, segala macam itu tuh, it's a different kind of intelligence, yang sebetulnya kalau kita tahu itu, kita jadi tahu diri bahwa tempatnya nalar tuh cuma segitu doang. Banyak yang lain, kita gak usah ngomong kesadaran dulu gitu ya, banyak yang lain yang sebetulnya equally intelligent dengan akal kita gitu. Malah akal kita itu sebetulnya nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak dibantu sama yang lain-lain ini, itu satu. Lalu yang kedua tadi yang Bang Damai bilang, pada saat kita menyadari itu, maka kita bisa melihat semua emosi-emosi yang kita sematkan tadi itu jadinya kita tonton aja. Nah jadi ada dua nih, yang pertama menyadari bahwa akal in itself itu nggak cukup. Karena saya ingat banget dulu waktu nari gitu misalnya ya, guru saya contohin dua gerakan. Gerakan pertama itu dia contohin sambil mikir, gerakan kedua nggak pakai mikir, yang kedua luar biasa. Saya bilang, kok bisa begitu? Karena saya nggak pakai akal. Nah, sejak saat itu saya convince, astaga, ternyata akal kita tuh cuma segitu doang. Oke. Dalam banget. Tapi gini Bang. Yang membedakan antara kita dengan spesies lainnya itu kan pikiran gitu ya. Terkadang kemudian kita, oh ini anugerah yang luar biasa gitu. Terus gimana cara cerdasnya, kapan kita harus pure pakai pikiran, kapan kita harus pure pakai kesadaran, itu gimana gitu? Untuk hal-hal yang tidak bisa dicerap oleh pikiran, jangan pakai pikiran. Karena kan sebetulnya pikiran kita ini, dan ini menarik ini ya, pikiran kita ini kan sebetulnya sarana yang praktis untuk memecahkan masalah-masalah yang praktis. Tapi begitu masuk ke ranah spekulatif, even yang namanya Imam Ghazali, yang namanya Santo Thomas Aquinas saya bilangnya gini, sebening-beningnya nalar manusia itu tidak akan bisa ketemu Tuhan kalau nggak dapat percikan wahyu. Nah, percikan wahyu inilah kesadaran itu sebetulnya. Dalam keheningan. Jadi, kita juga tahu diri, pada saat kita masuk ke daerah-daerah yang sifatnya itu adalah hidup berkesadaran, ya jangan pakai nalar, nggak nyampe. Yang ada dilanjutin, bingung sendiri nanti. Kita pakai jalan filsafat misalnya. Ujung-ujungnya adalah menjadi orang yang starting point-nya filsafat kan, I don't know. Ya ujung-ujungnya akan ragu melulu gitu.
karena alatnya adalah untuk nyari gitu. Tapi kalau dapat understanding yang sifatnya itu awareness, itu jadi mungkin gini mas, itulah bedanya istilah agnostik dengan gnosis. Ini perjalanan gnosis sebetulnya, yaitu mengetahui Tuhan sebagai zatnya, sebagai realita, bukan lagi iman gitu. Kalau iman kan katanya begini, dogma, bukan gitu. Tapi ini kita tahu karena dibukain. Dan dibukainnya, serunya adalah masuk ke keheningan itu yang sebetulnya tiap orang punya. Berarti udah cukup menyimpulkan ya. Makin dalam. Apa sebenarnya konsep dari si hening menyapu ini? Gitu kan. Sebenarnya semua orang sudah memiliki si hening ini. Hanya perlu mencarinya di dalam diri sendiri. Yes. Perjalanan ini merupakan sebuah eksplorasi rasa yang nggak selesai-selesai kayaknya dalam hidup. Gimana? Benar nggak sih? Iya banget loh. Jadi kayak masak gitu kan? Bako abadi. Eksplorasi sebenarnya. Dalam menemukan siapa sih diri kita sendiri. Yes. Yes. Menarik dan indah ya. Kalau memang bisa dipahami dan diselami. Anda mau ditambahin nggak? Ini kita dikeramasin nih, muat. Makasih loh Bang Deni sama Bang Damai buat waktu. Thank you. Terima kasih banyak. Yang udah hadir dan turut menyemarakkan sesi ini. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman semuanya yang mau order bukunya Bang Damai dan Bang Deni. Namanya Ruang Tanpa Nama. Kemarin udah banyak sekali yang ingin dan mulai video ini bisa di order di admin ya. Aku boleh ditandatangan ya. Kasih kata-kata ya, Bang Dami, thank you. Makasih banyak. Nanti kita kalau misalnya Zoom-nya jadi akan segera kita share. Yes. Ya teman-teman ada jalan lebih praktis, lebih mudah untuk mencapai level kesadaran. Matur suwun bagi Matur suwun.